Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Putri Nasya. Di sini saya akan membuat model sederhana di menggunakan Blender versi 2.8. Untuk membuat model sederhana, di tengah ini ada objeknya, yaitu cube seperti ini. Kita bisa menambahkan objek menggunakan di mesh ini sih. Mau cube lagi. Di sini saya akan membuat model sederhana. Untuk memindahkan objek ini, kita bisa menggunakan ini tampak depannya pakai numpad 1. Kita klik G lalu Z. Dan jadinya seperti ini. Oke, dimulai saja. Saya akan membuat apa ya? Kita pindahkan ke sini. Lalu jika kamu mengubah scale, bisa klik S, lalu ya untuk scale-nya bisa klik S di ini, untuk memindahkan lagi G, bisa S untuk ke sini dan G Z untuk atas. Oke, ini sisi ini sampai 3 mulai di sampingnya. Kita akan memperbesar yang besar ini ke sebelah samping S lalu Y. Ini. Lalu saya akan menduplikat si cube ini. Shift. Ini, lalu saya akan menambahkan objeknya dengan shift A tambah lalu kita pilih terserah di sini banyak, saya akan pilih cube ini ya, mungkin mengubah scale-nya lagi. Ya, seperti lagi. Jadi seperti ini.
pun tambahkan lagi meshnya, tinggal shift A lagi, pilih mesh yang kita mau pakai. Oke, lagi scaled. Untuk kita mau seperti yang kita rotate seperti ini. Akan tambah mesh dan pilih silinder. Satu, dua, klik R, pilih X, rotate lagi dan kalau sudah begini, kita bisa menghubungkan semua objeknya jadi satu ya, cukup dengan kontrol C.
ya sudah jadi model sederhana gerakan benda. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.